Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, di sini saya nampak satu peluang untuk buy pada pair GBP USD. Saya akan tarik Fibo 50. Okey. Trend memang kuat untuk buy. Saya akan cuba untuk fokus untuk buy limit di level entry yang pertama dan entry yang kedua. Stop loss kat sini dan TP dekat sini. 1.31.07 1.30.43 3043. Poin 3043. Okey, lagi satu level itu dekat sini ya, 3011. Stop loss pula 1.29.73. Okey. Satu lagi. Satu poin 2.973. Take profit 1.3185. Okey. Saya akan update dari semasa ke semasa. Selepas 5 hari jika panic order tak diaktifkan, saya akan delete semua pending order. Okey. Itu saja. Kita akan tunggu update dari semasa ke semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, di sini saya nampak satu peluang untuk buy pada pair GBP USD. Saya akan tarik Fibo 50. Okey. Trend memang kuat untuk buy. Saya akan cuba untuk fokus untuk buy limit di level entry yang pertama dan entry yang kedua. Stop loss kat sini dan TP dekat sini. 1.31.07 1.30.43 3043. Poin 3043. Okey, lagi satu level itu dekat sini ya, 3011.
stop loss pula 12973. Okay. Satu lagi. Satu poin 2973. Take profit 1.3185. Okey, saya akan update dari semasa ke semasa. Selepas 5 hari, jika panic order tak diaktifkan, saya akan delete semua pending order. Okey, itu saja. Kita akan tunggu update dari semasa ke semasa. Pending order kita dah tak mengena. Okey, sekarang saya dah nampak satu setup baru dan panic order yang ada saya akan delete. Okey, delete. Okey, di sini saya dah nampak satu bentuk engulfing. Ya. Okey, ni engulfing yang kita akan saya akan tunjukkan engulfing tersebut. Okey, ni engulfing yang kita cari, yang kita akan jadikan sebagai signal kita lah. Okey, boleh nampak ah. Dua candle ni. Tu dua candle dalam petak ni, dua candle ni ya. Jadi saya akan ubah kedudukan Fibo 50 macam mana nak. Okey. Fibo 50 akan diubah ke pada kedudukan sini. Okey, jadi ini kita akan buat pending order pada level yang pertama dan level yang kedua. Sini ialah stop loss dan saya akan ambil TP2. Satu, tiga, kosong, tujuh, satu. Okay, stop loss 2971. Manakala untuk take profit, saya akan tengok di weekly punya ni.
Okey, take profit adalah 3162. Pending order pembetulan pending order untuk TP 3273. Kita ambil TP 2. Okey. Nanti saya akan update dari semasa ke semasa. Okey, update perkembangan semasa. Sekarang entry untuk level yang kedua tak lama lagi mungkin akan diaktifkan dan kita akan tengok macam mana, sama ada dia akan naik semula ataupun dia akan terus ke stop loss. Okey, hari ini 10 hari bulan Ogos 2020. Saya update sikit perkembangan entry pada minggu lepas. Okey, entry yang kedua dah aktif dan entry yang pertama pun dah pun mula profit. Okey, alhamdulillah, nanti saya akan update terbaru. Tengok macam mana perkembangan, sama ada harga akan terus naik menuju TP ataupun turun ke stop loss. Okey. Ni update terbaru signal minggu lepas. Hari ni 18 Ogos. Entry kita level 2 dan level 1 dah pun cecah TP 1. Jadi saya dah pun close order tadi. Saya akan tunggu candle yang sekarang ni close. Mungkin saya akan buat pending order yang baru. Dan fokus kita masih lagi buy. Okay, sekian. Terima kasih.